Hai semua, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada murid-murid yang cikgu kasihi. Bertemu lagi di dalam kelas sejarah tahun 4 bersama saya Puan Nur Ain. Baik, kita akan meneruskan pembelajaran unit 2 iaitu saya dan keluarga. Dan kita akan mempelajari tentang peranan anggota keluarga saya. Seterusnya, kita akan melihat subtopik perkembangan diri saya. Sebagai rujukan, murid boleh merujuk kepada buku teks sejarah tahun 4 iaitu pada muka surat 22 hingga 25. Baik, mari kita lihat apakah objektif pembelajaran hari ini. Yang pertama, murid seharusnya dapat menyatakan peranan setiap anggota keluarga. Yang kedua, murid akan menggambarkan perkembangan diri dalam bentuk garis masa. Tahukah murid-murid, setiap anggota keluarga sebenarnya mempunyai peranan masing-masing? Hubungan dalam keluarga akan bertambah erat jika setiap anggota keluarga menjalankan tanggungjawab mereka dengan baik. Oleh itu, kita akan melihat kepada peranan ibu bapa terhadap keluarga. Seterusnya, kita akan melihat apakah pula peranan anak-anak terhadap keluarga. Apakah peranan ibu bapa terhadap keluarga? Yang pertama, ibu bapa bertanggungjawab untuk menyara keluarga. Itu yang dilakukan oleh setiap ibu bapa. Mereka bekerja untuk mencari rezeki dan seterusnya menyara keluarga masing-masing. Seterusnya, ibu bapa seharusnya dapat memberikan kasih sayang yang secukupnya kepada setiap anggota keluarga. Kemudian, ibu bapa juga bertanggungjawab untuk menjaga keselamatan setiap anggota keluarga. Seterusnya, menyediakan segala keperluan asas dan menjadi contoh teladan yang baik. Ibu bapa juga seharusnya dapat memberikan pendidikan yang sempurna kepada anak-anak mereka. Apakah pula peranan anak-anak terhadap keluarga? Anak-anak seharusnya menjaga nama baik keluarga. Seterusnya, anak-anak harus membantu ahli keluarga. Sebagai seorang anak, kita bertanggungjawab untuk menolong ibu dan bapa kita. Seterusnya, anak-anak mesti saling hormat-menghormati di antara satu sama lain dan mendengar nasihat daripada orang yang lebih tua. Akhir sekali, anak-anak mestilah belajar bersungguh-sungguh. Kebahagiaan dan kesejahteraan sesebuah keluarga bergantung pada peranan setiap anggota keluarga agar kita dapat mewujudkan keluarga yang harmoni. Seterusnya, mari kita lihat perkembangan diri saya. Perkembangan diri sebenarnya boleh digambarkan dalam bentuk garis masa seperti yang dapat dilihat di dalam video ini. Bayi ini telah dilahirkan pada tahun 2010 dan mengikut garis masa pada tahun 2020, murid ini telah pun bersekolah. Dan pada tahun 2030, insan ini telah pun menjadi seorang yang dewasa. Ini yang dinamakan sebagai garis masa. Mari kita membaca perbualan di antara Arif dan datuknya. Murid-murid boleh merujuk kepada buku teks masing-masing. Berdasarkan perbualan di antara Arif dan datuknya, mari kita lihat garis masa perkembangan diri Arif. Pada tahun 2010, Arif telah dilahirkan. Kemudian, pada tahun 2014,
Arif dan keluarga telah berpindah ke Kuala Lumpur. Mengikut garis masa, pada tahun 2016, Datuk dan Nenek Arif telah pun pergi menunaikan haji. Setahun selepas itu, iaitu pada tahun 2017, Arif telah memasuki tahun 1. Dan mengikut garis masa, pada tahun 2020, Arif belajar di tahun 4. Jadi, ini merupakan contoh garis masa perkembangan diri Arif. Apakah kesimpulan yang kita boleh nyatakan untuk pembelajaran hari ini? Setiap ahli keluarga perlu memainkan peranan masing-masing untuk mewujudkan keluarga yang harmoni. Seterusnya, perkembangan diri dapat digambarkan melalui garis masa. Sekian dahulu. Berjumpa lagi di dalam kelas yang akan datang. Terima kasih.